Berikut ini untuk pengujian gate inverter 8 MOSFET 24 volt sebelum kami kirim ke customer. Kemudian ini untuk nomor transaksinya. Ya, langsung saja kita uji. Untuk yang pertama kali di sini akan saya nyalakan inverternya terlebih dahulu. Ya, kemudian untuk pengujian kali ini akan saya kasih beban menggunakan beban pemanas. Ya, langsung saja kita akan menyalakan bebannya. Untuk yang pertama kali di sini saya nyalakan beban kebaca sampai 100-an watt lebih. Kemudian akan saya tambah di sini beban mencapai 300-an watt lebih. Di sini saya tambah lagi. Di sini beban mencapai 600-an watt lebih, 700-an watt lebih. Kemudian akan saya matikan, saya rubah di sini. Beban kebaca sampai 500-an watt lebih, saya tambah lagi. Beban mencapai 800-an watt lebih, 900-an watt lebih, hampir 1000 ya. Di sini saya tambah lagi. Di sini beban mencapai 1000 watt lebih, kemudian saya tambah di sini. Ya, di sini di posisi 1100-an watt lebih, inverter akan off karena ada kelebihan beban. Kemudian setelah berapa detik, inverter akan hidup kembali. Ya, di sini inverter itu kembali. Cukup sekian untuk pengujian kali ini. Terima kasih.